lagi bersama Chipper. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, oke? Sekarang Chipper akan kasih tahu cara mood grafik Natural Vision Evolve. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita mulai ke tutorialnya, oke? Oke teman-teman, yang pertama teman-teman download dulu ya file-file yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah OpenID, yang kedua tentu saja mood Natural Vision Evolve-nya, oke? Nanti linknya Chipper taruh di deskripsi, oke teman-teman cek aja. Nanti kalau teman-teman kesulitan untuk mendownload, bisa cantumkan aja email teman-teman ya, nanti akan Chipper bantu, oke? Setelah di download, langsung aja teman-teman install OpenID-nya, oke? Pastikan PC atau laptop teman-teman sudah terhubung ke internet, karena nanti akan ada update di OpenID-nya, oke? Langsung aja kita buka OpenID. Sekarang kita klik Windows. Oke, lagi proses teman-teman, kita tunggu aja ya. Oke, sudah terbuka OpenID-nya. Sekarang teman-teman pilih di sini Open Package Installer. Oke. Sekarang kita install Natural Vision Evolve-nya. Oke, kita klik, kita open. Ini kita install. Di sini teman-teman pastikan pilih mood folder, oke? Kita klik install. Sekarang kita tunggu aja teman-teman, lagi proses. Oke, udah selesai teman-teman. Teman-teman bisa close. Sekarang klik lagi teman-teman, Open Package Installer. Sekarang kita masuk ke folder Optional Add-on. Oke. Di sini kita coba install tambahan, yaitu New Streetlight. Oke, kita klik, kita pilih di sini New Streetlight TTOIV, kita open. Kita install, kita pilih di sini mood folder, install. Sekarang kita tunggu lagi ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita klik lagi Open Package Installer, kita pilih coba install WMotor Ligand Hypersport. Oke, kita masuk. Kita di sini pilih yang motor Ligand Hypersport. Oke, kita open. Kita install lagi, pilih mode folder, install. Oke, selesai teman-teman, bisa kita close. Oke, sepertinya udah ya. Di tadi ini kita udah install. Natural Vision-nya juga udah kita install. Selanjutnya kita masuk ke folder IND. Di sini ada 3 folder teman-teman. Oke. Ada Ultra Setting untuk PC teman-teman yang spek dewa teman-teman. Kalau spek PC atau laptop teman-teman menengah atau sedang-sedang saja, itu pilih yang medium setting. Dan kalau spek PC teman-teman rendah atau komputer kentang, bisa dibilang seperti itu, teman-teman pilih low setting. Oke, di sini kita cek important, kan penting di sini katanya pastikan post fx setting itu settingannya very high or ultra. Oke, nanti kita cek di game GTA 5 nya. Sekarang Chipper pilih yang medium setting. Oke, info buat teman-teman, spek PC komputer Chipper adalah prosesornya memakai Ryzen 5 3600 dan VGA nya GTX 1660 Super teman-teman. Oke, Chipper sudah coba sebelumnya pakai ultra setting, itu FPS nya
kurang playable teman-teman. Jadi Cooper pakai yang medium setting. Oke. Kita masuk ke medium setting. Di sini ada beberapa file, kita klik, kita seleksi semuanya. Oke, kita klik kanan, kita copy. Kita pastikan di folder utama GTA 5-nya. Oke, kita klik kanan, kita paste, teman-teman. Oke, sebelumnya Cooper sudah install ya, ini Cooper cancel aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke main files. Oke, di sini ada dua file, kita copy lagi teman-teman. Kita klik kanan, kita copy, kita pastikan lagi di instalasi GTA 5 nya. Oke, kita paste. Oke, ini karena Cooper udah ya, Cooper cancel aja. Oke, sudah teman-teman. Sekarang teman-teman coba buka game GTA 5 nya. Oke teman-teman, setelah masuk di game GTA 5 nya, teman-teman bisa pencet di keyboard shift enter untuk menampilkan menu AMD nya. Oke, sekarang kita coba klik shift enter. Oke, itu dia teman-teman. Teman-teman di sini bisa pilih ya, use global. Oke. Dapat di sini 560 FPS ya, teman. Ini kita enablekan aja. Kita coba ini. Oke. Untuk menghilangkan, teman-teman bisa klik shift enter lagi ya. Oke, selanjutnya kita tadi coba cek settingan grafiknya teman-teman. Di sini kita cek grafik yang namanya post fx harus berada di posisi very high atau ultra teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, sekarang udah berada di posisi ultra. Oke, sekarang bisa kita skip. Oke, ini dia teman-teman. Sekarang kita coba munculin motor WM Nikon-nya teman-teman ya. Oke, kita klik WM Nikon. Oke, kita klik enter. Oke. Ini dan teman-teman modelnya cakep ya. Oke, sekarang kita coba malam hari teman-teman. Epic lobby time, kita coba malam hari. Oke. Ini dia. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Ketemu lagi di video Cooper selanjutnya. Oke, Cooper pamit. Bye-bye.